melanjutkan permainan kuis yang tidak horor tapi penuh misteri. Karena kita mainkan kata misteri. Apakah pasangannya muruk baut? Kurang tepat. Kurang tepat, oke silakan tim A. Gua aja. G-U-A, kita kunci. Okay. Gua. Pasangan mur gua. Pasangan mur gua. Mur gua N. Kenapa ini tak bisa keramas, Pak? Gak apa-apa. Apakah ini jawabannya? Sayang sekali, Pak. Pasangan dari, pasangannya mur. Nur. Tuh. Kan. Kenapa U sih? Kenapa bisa U, Pak? Mur. Iya. Ya, tapi kan itu bukan pasangan, itu lanjutan. Lanjutan. Lanjutannya mur. Jadi oh, enggak bisa. Lagi lanjutannya dua juga boleh jadi YouTube. Mari kita lihat. Ini dia wajah-wajah yang mendapatkan pencerahannya. Oke, luar biasa, kita lanjutkan. Saat selanjutnya. Oke, saat selanjutnya. Kata misteri yang ketiga. Tangan di atas, Bel. Yang digunakan untuk membersihkan debu. Muka tuh bisa muka. Bukan! Silakan. Timbe. Silakan Timbe. Aduh. Yang digunakan? Untuk membersihkan debu. Muka. Tiga, dua, muka. M-U-K. Apakah ada? Ada di sana. Muka. Muka siapa? Apakah ini jawabannya? Muka bersihkan debu. Pantesan kotor. Oke, Timbe silakan. Hamid. Hamid. Siapa tuh Hamid? Siapa itu? Bapak yang nyebut. Bapak yang nyebut kayak sendiri. Apakah ini jawabannya? Hamid. Salah. Sebelum kuda tuh bisa. Hamid. Kita lihat. Yang digunakan untuk membersihkan debu. V-U-H. Pak. Oh, pakai V kalau di sini. Pakai F. Di sini V. Bagaimana bisa dijelaskan kalau fu pakai F? Saya tanya. Bedanya kalau sudah fu itu V sama F gimana? Ada halnya. Oh, enggak bisa. Kalau F, okay. Jadi gini, bedanya V dan F adalah V, F. Bapak Enggak, beda. Ini ilmu lagi, ilmu. Saya serius. Seorang news anchor. Bukan. Background saya kedokteran gigi. Kedokteran gigi tuh. Pantes. Oh, kedokteran gigi tuh, dengar Pak. Gigi. Kedokteran gigi. Jadi dia paham betul dengan namanya kontur dan rongga mulut. Iya, kedokteran gigi. Yang bicara biar dia. Iya, nih silakan. Saya ngasih tahu aja. Ada huruf-huruf dental labial. Nah, dental labial itu. Huruf itu yang dibentuk karena pertemuan gigi dan bibir. Sama bibir. Oh. Jadi F, kalau F itu ujungnya bibir dan tuh. Bibir. Nggak, kalau bibir dan bibir, nutup. Itu Pak. Jadi. Paham. Ada emang huruf itu. Huruf A, B, C. Jadi ini F atau F atau F atau kalau F itu. Coba deh cobain F. 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 Jadi gigi baru ketemu bibir. Kalau V. V. Ujungnya ngebuka mulutnya. Kita pesan takut sama anak-anak tahun sih. Jadi gini. Kalau Anda meniup itu harus ujungnya terbuka. Kalau nggak terbuka mental anginnya. Ini ilmiah. Perjelasan ilmiah. Mana ada mental. Perjelasan ilmiah dibantah dengan begitu doang. Pak, jawab sebentar. Jawaban fu ini subjektif dan nggak objektif dan artinya nggak umum. Fu itu bisa nyebut bapak. Fu itu F, nggak bisa V, Pak. Nggak bisa, Pak. Saya kalau diem debu nggak fu. Saya kan orang gini, Pak, kalau diem debu. Nih, debu nih. Oh, masih ada. Coba fu. Oh, bersih. Oke, baik. Kalau begitu kita boleh beri tepuk tangan. Oh, luar biasa. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ada misteri keempat. Bagian mobil yang dipencet bunyi. Saya tangan saya. Bapak lihat tangan saya di kantong. Bapak lihat saya tuh. Tuh, lihat tangan saya di kantong. Nah, terus kenapa? Kok bisa-bisa saya pencet? Saya juga gak ingin ternyata Anda sakti. Apa tuh? Bagian mobil yang dipencet bunyi. 3, 2,
Satu. Ban. B-A-N. Ban. Aku ban. Apakah ada jawaban? Ya, ban ada. Ban. Apakah ini jawaban yang benar? Setelah yang satu ini. Ini kosong. Oh. Sombong banget. Pak, kosong nih pak. Apa? Kosong. Ah, dikontrakin aja pak.